Sukmati, Ibu Nur Hayati, Widya Iswara, Pusat Pendidikan dan Stasiun Ilmu Fisika Yogyakarta, yang kami hormati kepala staf, yang saya banggakan rekan-rekan wartawan baik dari DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehendak Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah sehingga pembukaan sekolah Lapang Melayang di Hotel Kara ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Para langsung kurang lebih 4 hari dari Maret hingga 20 Maret 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, Maritim, guna mendukung kegiatan sektor. Dengan perancangan sekolah, saya hormati juga kepada Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Atau yang mewakili di Pak Anton Daud SS, atau yang mewakili di Bapak Karim Ahmadi SPI, juga yang terhormat Bapak Dekan Akademi Perikanan Daerah SMA Yogyakarta Pak Insinyur Haris Nurdin MSc, Dr. Randal Nurhayati MSc, Pak Ubang, kemudian Kepala Stasiun Maritim Tanjung Mas Semarang, Ibu. Di 10 tahun terakhir ini, kondisinya zaman kita kecil dulu kan selalu ikuti bintang. Bumi kita ini secara global mengalami fenomena yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim global. Mungkin ini sudah hampir 20 tahun itu terjadi. Dan ada yang mengatakan perubahan iklim global itu karena ulah manusia membangun industri-industri, memangkas hutan, ya, dan itu mengakibatkan pemanasan global dan es mencair. Kalau sudah es kutub mencair, itu kan berarti tata fenomena yang ada di planet ini menjadi terganggu. Hadir di sini adalah teman-teman dari wilayah yang berbahagia. Puji syukur pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan alamnya. Saya atas nama pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyapa kasih kepada Ibu Kepala Badan dan seluruh jajarannya yang berkenan menyelenggarakan sekolah Lapang Melayang di Yogyakarta, dan ini tentunya menjadi bagian yang cukup bermanfaat bagi kami di wilayah ini. 3 atau 5? Kami mohon Bapak Ibu tetap di tempat karena acara selanjutnya penyerahan cenderamata. Kami mohon untuk para peserta untuk kembali ke depan. Acara besok main ke sini Pak Kantor BMK. Siap. Ini atur. Yang diharapkan dengan sekolah Lapang Melayang ini, maka masyarakat nelayan akan lebih mampu memanfaatkan informasi cuaca dan iklim agar hasil tangkapan para nelayan meningkat, karena lebih paham dengan cuaca dan iklim, lebih tahu lokasi tangkap di mana ikan bermigrasi itu ada di mana, itu akan lebih paham, tapi juga akan tahu daerah bahaya yang harus dihindari itu di mana, karena kami selalu mengupdate informasi gelombang tinggi itu setiap hari kita berikan, sehingga nanti bisa ada pemahaman akan melaut ke arah mana atau jangan melaut itu.
dan ujung-ujungnya agar kesejahteraan masyarakat nelayan bisa terbantu dan hasilnya bisa meningkatkan perekonomian dan mencegah inflasi. Nah, ini sudah kita lakukan juga di Makassar dan beberapa wilayah di Bali juga. Ini jadi itu harapannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keselamatan. Baik, terkait